bapak-bapak. Sebuah video diduga aksi pencurian ponsel di laci motor terjadi di parkiran salah satu minimarket. Kejadian ini terjadi di salah satu minimarket di Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Senin sore, 8 Januari tahun 2024, sekitar jam 15 WIT. Dalam video, terlihat seorang pelaku yang berada di parkiran. Pelaku ini sedang mengantarkan istrinya berbelanja di minimarket. Melihat adanya kesempatan, pria tersebut kemudian mengambil ponsel yang terletak di dalam laci motor. Bapak-bapak, balik sama dulu, sih aman-aman. Sedih. Nah, kan sama kita dari motor, nah sebentar. Nelly CCTV itu nak? Fuck kata gue. Nah, cerita bu jadi istri yang dapat emak harta karun. Ada sandinya Fir? Iya ada. Biar lagi apa kalau na servis ki? Gelisah anak, bu itu memang kalau bencir gelisah. Ini kasih maksud yang mana? Hai, kasih mandi itu anu bunga tujuh.